Hai teman-teman, welcome back to my channel. Video kali ini saya mau bikin yang berbeda dari video sebelumnya. Oke, kita mulai aja. Let's get started. Oke, yang pertama kita pakai foundation. Dan foundation yang saya pakai ini dari Maybelline Superstay 24 Hours. Dan saya apainya pakai beauty blender. Oke, selanjutnya kita ke concealer. Concealer yang saya pakai ini dari Maybelline yang Fit Me 10 Light. Kita pakai ke under eye. Dan blendingnya pakai beauty blender. Oke, selanjutnya kita ke contour. Untuk contour yang saya pakai ini dari La Mela. Kita shading dulu bagian hidung. Dan apply-nya pakai beauty blender lagi. Dan untuk bagian hidung kita pakai brush. Kita shading lagi. Dan untuk shading yang warna ini kita pakai beauty blender yang lebih bersih.
bagian hidung kita tetap pakai brush. Oke, selanjutnya kita ke loose powder. Untuk loose powder yang saya pakai dari O2O. Oke, untuk loose powdernya kita biarin dulu. Kita lanjut ke eyebrow. Untuk eyebrow pensil yang saya pakai ini dari Innisfree. Kita hari ini bikin alisnya beda dari yang video-video sebelumnya. Oke, untuk alisnya seperti ini. Selanjutnya untuk loose powdernya kita bersihin pakai brush. Oke, selanjutnya kita ke eyeshadow. Untuk eyeshadow palette yang saya pakai ini dari O2O. Untuk yang pertama kita pakai warna ini dulu. Selanjutnya kita pakai warna ini. Oke, selanjutnya kita pakai concealer untuk tutupin yang bagian depan. Ini dan tinggal kita pakai brush merapikannya.
Selanjutnya kita tambahin eyeshadow yang shimmer yang warna ini. Pakai tangan aja biar gampang buat ngeplaynya. Bagian bawah juga kita tetap pakai warna ini. Untuk eyeshadow-nya seperti ini. Dan untuk bagian depan kita pindah ke eyeshadow palette Any Lady. Kita pakai warna ini. Kita pakai ke bagian depan sini. Itu. Dan seperti biasa saya harus pakai scot dulu. Dan ini setelah pakai scot, selanjutnya kita ke eyeliner. Untuk eyeliner yang saya pakai ini dari O2O. Oke, untuk eyelinernya seperti ini. Kita bikinnya panjang. Oke, selanjutnya kita ke eyeshadow. Untuk eyeshadow yang saya pakai ini dari O2O. Oke, selanjutnya kita ke lipstick. Untuk lipstick yang saya pakai ini dari Peripera yang nomor 1.
Selanjutnya kita pakai lipstick yang ini. Oke, untuk lipstik seperti ini. Selanjutnya kita ke highlight. Highlight yang saya pakai ini dari O2O. Pakai ke bagian hidung juga. Dan ke bagian bibir. Seperti ini. Selanjutnya kita ke maskara. Sebelum kita masuk ke bagian maskara, kita jepit bulu mata dulu. Oke, kita ke maskara. Untuk maskara yang saya pakai ini dari Rilakkuma. Kita pakai. Oke, untuk finishing kita pakai spray make up dari Pixi. Tarang, ini hasil akhirnya. Oke, sekian dari video kali ini. Don't forget to like, comment, dan subscribe. Dan untuk kalian, dimanapun kalian berada, tetap stay at home, stay healthy, and see you my next video. Bye!